kenapa bisa jadi urban camping pertama di Indonesia, karena satu-satunya konsep kafe yang membawa suasana pegunungan di tengah kota. Terlahir dari hobi dan menjadi bisnis. Fasilitasnya yang kita punya sama seperti kafe pada umumnya, yaitu seating, ada tenda, wifi-nya juga kita kasih, ada juga beberapa hemok, ada site yang lain seperti api unggun yang ada di belakang saya. Jadi bisa dibilang rekreasi bareng keluarga di tengah kota kayak gitu. Di sisi lain juga memeriahkan kuliner. Kenapa dinamakan Travel Me? Karena camping itu yang paling mudah dibawa adalah me. Jadi travel with me kayak gitu. Jalan-jalan yang mudah dibawa adalah me. Jadi apalagi dengan mayoritas teman-teman customer Indonesia ini nggak ada yang go doyan me kayaknya gitu. Jadi food-nya lebih ke me, tapi kita kemas dengan kemasan camping kayak gitu. Ini menu-menu yang sangat, ya bisa dibilang unik gitu. Karena dari presentasinya pun kita memakai alat-alat yang dipakai untuk camping dan naik gunung. Bahkan kita punya keril dan bendera Indonesia menunjukkan bahwasanya benar-benar seperti terasa di apa, di atas gunung gitu. Atmosfernya benar-benar terasa seperti lagi camping. Kalau identik dengan mie sebenarnya juga tidak, karena kita menjual yang lain dari mulai snack, roti bakar, nasi pun kita ada. Ini konsepnya juga lumayan bagus, cukup bagus karena bisa memperkenalkan anak kita ini loh suasana camping tapi alam. Tempatnya sini apa menarik banget, ada kayak tenda-tenda. Kelebihannya sih ada tendanya, segala suasana dari gunung-gunungnya juga ada gitu. Tahunya dari medsos ya? Ya, kangen kan masa puncak, makan di puncak, di atas gunung, suasananya di dalam tenda. Kayak sih tinggal diembun-embunin aja biar kayak kegunungan banget. Makanan sih lumayan enak semua, dan harganya juga nggak terlalu mahal lah. Mungkin lebih ke detail alamnya aja yang ditambah ya, detail alamnya tambah seperti pohon-pohonan. 10 deh. Saya sih 9. 8,5 deh. 9. 9? Iya. Tapi untuk secara keseluruhan, overall ya 8 lah.